Saya akan melanjutkan tutorial video saya. Di video sebelumnya, saya membahas bagaimana membuat fast forward effect. Kita lihat dulu hasil tutorial video sebelumnya ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan membuat efek dari additive dan non-additive dissolve. Saya akan mengkombinasikan dengan fast forward yang sebelumnya. Efek ini suka saya pakai di video-video saya. Oke, sebelumnya saya akan merender footage ini. Tekan I untuk in dan tekan O untuk out. Pilih sequence dan render into out. Kita tunggu proses rendernya. Oke, hasilnya seperti ini setelah dirender. Lebih smooth ya. Tempatkan kursor di antara dua footage. Lalu pilih Additive Dissolve dan drag seperti ini. Lalu double click dan input 8 untuk 8 frames. Lalu oke. Hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama. Makin kecil angka yang diinput, berarti makin cepat efek yang muncul. Oke, kita lihat dulu. Sekarang kita coba non-additive dissolve. Caranya sama seperti additive dissolve ya. Oke, ini hasilnya. Di bagian sini juga sama, saya tambahkan non-additive dissolve. Delapan frames juga. Lakukan hal yang sama di bagian berikutnya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Saya render. Oke, ini hasil kombinasi fast forward dengan additive dan non-additive dissolve. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Jika kamu suka, beri like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Jangan lupa subscribe.